Pemirsa, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SDN 4 Tangerang, Banten. Untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan Aya Nufus. Aya, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Hari ini Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali melakukan peninjauan untuk program makan bergizi gratis yang mana hari ini dilakukan di 6 sekolah di Kota Tangerang, salah satunya adalah SDN 4 Tangerang yang terletak di Jalan Daan Mogot, Tangerang, Banten. Dan saat ini Gibran sedang melakukan peninjauan di sejumlah kelas di mana tadi Gibran tiba sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat dan Gibran sudah melakukan visit atau peninjauan ke sejumlah kelas mengecek makanan apa saja yang diberikan kepada siswa dan juga siswi, di mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan ada sekitar 500 lebih makan siang yang dibagikan kepada siswa dan juga siswi di SDN 4 Tangerang ini. Selain itu juga tadi kami sempat melihat apa saja isi dari menu yang diberikan kepada siswa dan juga siswi, diantaranya adalah nasi yang menjadi pokok, kemudian juga ada ayam, telur dadar, dan juga pokok lainnya seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan serta susu, di mana tadi juga sempat ada susu yang dibagikan 2 jam sebelum makan siang. Dan bisa Anda lihat di belakang saya itu tadi ada Gibran yang baru saja memasuki kelas berikutnya untuk kemudian melakukan peninjauan makan siang kepada siswa dan juga siswi. Wiki dan juga pemirsa, selain itu juga Gibran membagikan buku tulis kepada siswa dan juga siswi, yang mana kita tahu ini juga menjadi hal yang sering sekali dilakukan oleh Gibran ketika mengunjungi sekolah-sekolah atau bertemu dengan anak-anak ya. Dan kita akan sama-sama menunggu statement apa nantinya yang akan diberikan oleh Gibran usai melakukan peninjauan, yang mana rencananya memang akan ada pilot project yang dilakukan pada 7 hingga 8 Agustus mendatang. Baik, Aya, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.